Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah toko emas di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sejumlah perhiasan emas berhasil digondol setelah mengancam penjaga toko dengan senjata api. Sebuah toko emas di Jalan MR Iskandar, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dirampok. Dua perampok bersenjata api berhasil menggasak sejumlah perhiasan yang ada di etalase dan membawa kabur. Aksi keduanya tergolong nekat karena dilakukan tak jauh dari Mapolsek Kota Blora. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Dan berarti pelaku keduanya turun dari sepeda motor? Keduanya turun dari sepeda motor, kemudian masuk ke lokasi. Lokasi toko dengan sejenis senjata api dan senjata tajam. Kondisi toko waktu ini ramai tuh? Kondisi toko dan ramai sepi karena baru buka. Kemudian tiba-tiba dua pelaku. Kalau kerugian, dasar berapa? Kerugian kami bisa menaksir untuk...